Baksonya masih panas. Sekarang kita mau langsung makan ya teman-teman. Ini mantep loh, anget-anget langsung disantap. Oke lah teman-teman, tanpa berlama-lama. Sekarang aku mau langsung makan baksonya teman-teman ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ikaya 321. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya dan tetap semangat. Alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua dan share kegiatan aku hari ini ya. Nah teman-teman, di video kali ini lagi dan lagi aku mau makan bakso ya teman-teman. Nih teman-teman, baksonya tuh ya, ini ada dua telur besarnya tuh, bakso telur ini teman-teman ya, karena aku favorit banget makan bakso. Jadi di sini aku selalu pesen bakso, semisalkan pak suaminya pulang kerja teman-teman, aku selalu pesen bakso ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama ketakutnya nanti baksonya keburu dingin, jadi aku langsung mau makan aja ya teman-teman. Oke, langsung aja kita santap baksonya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, aku nggak sabar banget nih teman-teman. Tapi di sini aku mau potong-potong dulu baksonya teman-teman, supaya aku gampang ngemakannya ya, soalnya sekarang aku di sini aku agak berubah sedikit cara ngunyahnya, harus pelan-pelan, harus hati-hati ya, soalnya kalau enggak ini bisa bracket aku lepas teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus pelan-pelan. Ini sebelumnya baksonya udah aku racik terlebih dahulu ya teman-teman ya. Makan bakso dulu. Ini aku makan baksonya di dapur ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Mantap. Aku paling penggemar bakso, teman-teman. Aku tuh paling suka yang namanya bakso. Dan ini bakso telurnya, teman-teman. Sekarang kita potong ya. Tuh, ini telurnya, teman-teman. Tuh. Ini kok licin banget. Nah, teman-teman, di sini aku posisinya nggak masak ya, nggak masak malam, jadi papa serba dibeli hari ini. Dari tadi pagi aku nggak masak, serba dibeli semuanya dari pagi. Soalnya aku kalau kerja di rumah, bener-bener fokus kerja, aku nggak masak, teman-teman. Kalau makan, dibeli aja semuanya. Seperti nasi bungkus, kadang soto, bakso.
Baksonya satu lagi belum dimakan, teman-teman. Ini Pak Suami sengaja ngepesenin aku bakso besarnya dua, teman-teman. Biasanya sih yang satu porsi cuman ditaruhin satu, tapi ini Pak Suami mesennya suruh taruhin dua. Jadi tukang baksonya naruhin dua, teman-teman. Minum dulu ya. Ciprat airnya. Agak sedikit kewalahan ngunyahnya sekarang, teman-teman, ya, karena aku menggunakan behel sekarang. Jadi ya apa-apa kalau makan itu agak kewalahan, suka nyangkut-nyangkut. Aku coba, Kak, kalau nggak bermasalah gigi aku, mungkin aku nggak pakai beginian, teman-teman. Tapi karena gigi aku bermasalah, jadi mau nggak mau aku harus pakai ginian demi merapikan gigi aku, teman-teman. Soalnya aku kurang pede sekarang, teman-teman, dengan permasalahan gigi aku yang renggang, teman-teman. Jadi ini aku menggunakan behel perawatan supaya gigi aku bisa rapi seperti teman-teman yang lainnya, ya. Lah, maka-maka aja dua apa senang daku. Gak berbatas. Lah, Debi. Apa? Jadi tadi penyampuk, penyampuk. Sendawa. Penyampuk, penyampuk. Dek peti panas itu. Debi sudah sih orang apa? Tahun siongang ngampok jemak. Siongang. Kau nonton? Ini ala api. Api ala. Aku tuan. Oh, ada cuci angin ya? Ini kalau api ala. Tak tahu karena lo. Aku kantongan. Udah ya, teman-teman, ya. Udah selesai makan baksonya.
Orang tinggal minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya teman-teman, karena ini aku udah selesai aja makan baksonya, jadi videonya aku akhiri sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum.